أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق من ماء دافق Artinya, Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Ananda, mari kita perhatikan huruf-hurufnya yang pertama ya. Khuliqo, ada huruf kho, kemudian lam, kof, mim, nun, mim, alif, hamzah, kemudian huruf dan alif, fa, dan kof, ya. Kemudian adapun pun tajwidnya, ada nun sukun bertemu dengan mim, itu idrom diguna. Cara bacanya masuk dengan dengung. Contoh, mim ma, ma juga ada apa tajwidnya, yaitu Apabila ada tanda mat di atas alif sukun bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka disebut dengan mat wajib mutasil ya. Panjangnya 4, 5 sampai 6 harakat. Kemudian da itu mat tabii karena ada alif sukun di depan dal. Kemudian fiqah Kolkola, kubro. Huruf kolkola di akhir yang dimatikan atau disukunkan. Kemudian selanjutnya. Yahrujumim bayini sulbi wataroib. Artinya yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada. Nah, di sini kita lihat huruf-hurufnya. Ada ya, kho, ru, kemudian jim, mim, nun, ba, ya, nun, alif, lam, sod, lam lagi, ba, waw, alif, lam, ta, ro, alif, hamza, dan ba. Nah, ini lumayan banyak ya hurufnya. Kemudian tajwidnya. Mim masukkan temubah temu ba bayi tomat lain nis itu al samsia wat al samsia juga ro mat wajib mungfasil ibnya kolkola kubro